gerbang tol Bakau nih selalu kayak gini terus. Terus-terusan. Ini udah 4 kali aku. Selalu kalau di gerbang tol Bakau nih kayak gini. Nih mobil saya trailer. Golongan 5. Selalu kalau kayak sini nih. Ya. Golongan 2 nyampe sini suruh bayar tunai karena golongannya enggak sesuai. Ini enggak cuma 1 kali, 2 kali, udah 4 kali aku kayak gini terus di gerbang tol ini. Bakau ini. Selalu kayak gini, selalu kayak gini ya. Oke lah, saya golongan 5 nggak masalah, tapi keliruan kayak gini terus-terusan kita jadi curiga juga gitu loh. 4 kali saya udah jadi curiga terus ditanya. Kalau kesalahan-kesalahan nggak cuma 1 kali kok, terus kok 4 kali aku dilewat sini kayak gini terus. Ntar sini suruh bayar. Nah, di padahal pintu kebuka tapi tidak boleh. Gak boleh jalan, harus bayar. Itu yang jadi masalahnya.